Beberapa waktu lalu, Verrel Bramastra mengatakan jika dia ingin membina rumah tangga bersama Natasha Wilona. Bahkan, anak sulung Vena Melinda itu mengaku telah merencanakan untuk membeli aset untuk persiapan rumah tangga mereka nanti. Pernyataan Verrel Bramastra itu baru-baru ini dijawab oleh Natasha Wilona, di depan ibu dari mantan kekasihnya tersebut yakni Vena Melinda. Seperti apa jawabannya? Verrel Bramastra sempat dihipnotis oleh Uya Kuya dan mengungkapkan beberapa hal. Salah satunya adalah merencanakan pernikahan bersama Natasha Wilona. Sebagai informasi, keduanya pernah menjalin hubungan asmara sebelum akhirnya putus yang diduga karena adanya perbedaan agama. Kita memangge udah merencanakan ke jenjang yang lebih serius gitu. Bahkan udah rencana kayak beli misalnya Wilona beli aset di mana, aku beli aset di mana nanti kita kalau nikah sama-sama bangun kerjaan bareng-bareng. Terus rumah aku yang di Sentul juga sebenarnya dia yang milih juga dan kita rencana kalau keluarga nanti di sana, tutur Verrel Bramastra di laman YouTube Uya Kuya beberapa waktu lalu. Uya Kuya sempat memastikan kepada Verrel Bramastra untuk memilih salah satu mantan kekasih yang ingin dinikahinya. Dengan pasti, bintang sinetron itu menjawab Natasha Wilona. Natasha Wilona yang baru-baru ini menjadi bintang tamu di YouTube pribadi Vena Melinda memberikan tanggapannya mengenai ajakan Verrel Bramastra itu. Wanita berusia 23 tahun ini mengaku terharu dan juga kaget dengan pernyataan tersebut. Dia juga tidak menyangka jika komunikasinya dengan Verrel Bramastra masih terjalin dengan baik meskipun hubungan asmara mereka telah kandas. Aku pastinya terharu, karena aku gak ngangka, karena sebenarnya gini, emang sih orang bilang abis putuskan kita gak boleh musuhan sama mantan. Aku tuh gak ngangka kalau sama Verrel walau udah bertahun-tahun kita masih tetap bisa berkomunikasi sebaik ini dan selancar ini. Aku sangat appreciate ini, ungkap Natasha Wilona, dilansir melalui laman YouTube Vena Melinda hari ini, Rabu, tanggal 28 Juli tahun 2021. Vena Melinda menanyakan kepada Natasha Wilona apakah dia dan putranya ada kemungkinan untuk CLBK. Menanggapi pertanyaan ini, Natasha Wilona hanya tertawa. Vena Melinda juga menanyakan mengenai ajakan menikah Verrel Bramastra. Menanggapi hal itu, Natasha Wilona menuturkan dia tidak menutup kemungkinan mempertimbangkan ajakan tersebut, namun juga tidak mau berharap. Jadi pertanyaan itu bisa akan dijawab setelah ada ajakan. Setelah ada kejadian, kan kita nggak bisa berandai-andai, nanti dibilang ngarep atau kegeran, ujar Natasha Wilona tertuju pada ajakan Verrel Bramastra untuk menikah.